محمد المتبع صلى الله عليه وسلم على ما نوى السلف الصالح. الفاتحة. Kula didhawuhi kalayan Kiai Hamid Pasuruan, nek kon maca Fatihah di majlis kaya iki terus kok niatno ala mana wassalafus saleh, terus maca Fatihah kabeh iki diami 70,000 malaikat. Yang 70,000 salihin. Ini kalau namun dari akan mawon. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan para ulama-ulama yang hadir malam ini, malam peringatan atau selamatan tahunan yang saya beri nama Murojaah Sanawiyah, Murojaah Baleni, Togo Togo Murojaah. Nah, terus, terus. Murojaah Sanawiyah. Khususnya Bapak Kiai Haji Abdul Hannan Tanggul yang telah sudi hadir, kami ucapkan sangat terima kasih. Dan juga banyak ulama-ulama yang hadir di sini, dan tidak lupa juga kepada jamaah Zikrul Filin yang datang dari jauh, yaitu jamaah Zikrul Ghafilin dari Kediri yang sudah hadir satu rombongan, juga dari Mojokerto, dari Gresik, dari Sepanjang, dan tempat-tempat lain yang mendengar adanya Murojaah Sanawiyah lalu kerso hadir malam ini. Kami ucapkan selamat datang, sugeng rawuh. Para hadirin sekalian, perlu kula lapuraken, niki maaf ya, kula neka kita porjo berbicara Madura. Begitu macam orang Madura tak orang Jember tak saya ngerti, orang Kediri tak ngerti begitu. Nah, mau Mojokerto tak ngerti, ya. Malah begitu Poso Jember itu gitul ni kita betul ngerti ni mungkin. Jadi kalau campur-campur ni gaduh-gaduh. Nah, ini perlu kalau lapor ke penjenengan Murojaah Sanawiyah selamatan tahunan niki. Niki niate kalih. Yeah. Nomor siji nyelameti pengajian Senin ini. Pengajian malam Senin tembriki niki mulai niki menurut kula manggis catetan niki. Niki saya kangge panitia pengajian supaya dicatet. Permulaan pengajian malam Senin niku tanggal 6 Sofar tahun 1390. Jadi ini mulai budi pengajian malam Senin tanggal 6 Sapar. Sapar ya, Sapar Sofar niku nek cara Madura Sapar nggih tahun 1390. Jadi kita makan berapa tahun?
10 nggih, nggih 10 gendep niki. Niku sak temene asal usule pengajian niki almarhum Kiai Abdul Halim Siddiq niku kakang kula. Niku saben-saben malam Senin nganakno pengajian, tapi carane niku liwat radam. Liwat napa jenenge? Radio iki lho, radio napa? Amatir iki. Nggih niku pengajian. Akhirnya sedo wafat Kiai Halim niku tanggal malam Selasa Muharram tanggal 15 tahun 1390 nika sejene Kiai Halim Muharram tahun 1390 tanggal 15 atau tanggal 22 Maret 1970. Nah itu terus ada permintaan usul dari jamaah teman-teman di Jember. Ini kata ada sambungan gini pengajian ke Kiai ini. Kiai pun sedih. Ada makin beda ke pengajian umum. Sangat enggak. Tapi ini pun. Nah itu lalu pada bulan Sofar, jadi Muharram Sofar, nih sebulan terus ibadahi pengajian pertama pengajian malam Senin. Ini gua asal usule. Mas Murojaah Sanawiyah ini selamatan tahunan ini yang pertama kali diadakan itu malam Jum'ah Kliwon tanggal 13 Zulhijjah tahun 1394 atau Desember tanggal 26 1974. Ini diadakan niki selamatan tahunan niki nek cara arek sakniki ulang tahun pengajian yang pertama itu diadakan tahun 74. Jadi kemarin berapa tahun? Hah? 6. 5. Ya 6, 6 tahun. Nah ini saben tahun nganakno ngeten niki nggih. Lah niki nek dipancen dipetir lan dikersakne karo Allah. Kula nyuwun moga-moga saben taun bisa bodi iki. Tetep Pak tanggal nikah, ingat nikah tanggal malam 14 Zulhijjah. Jadi nikah tak usah undangan, tak usah pun ngertoso sedaya kanca-kanca jamaah nek malam 14 Zulhijjah ada tanggal 14 Riyadhah. Lah nek pas apa bolong kabeh nek iki muga-muga taun iki ada bisa bolong boleh thank you. Nek permulaan badana selamatan tahunan nek murojaah. Mas selain apa nek maksudnya nomor setong nyelameti pengajian malam Senin. Terus nomor loro nyelameti zikrul ghafilin. Nah, zikrul ghafilin niki ana riwayate niki. Niku mulai kula nerima ijazah saking Kiai Hamid Pasuruan niku malam Rebo nggih nika mulai kula nerima paringe Kiai Hamid nika zikrul ghafilin nika malam Rebo manis malam Rebo manis legi malam Rebo legi tanggal 22 Sakban 22 Ruwah
tahun 1993 jadi saat ini 1999 jadi berang tahun hah? 6 gitu nggih 6 tahun lah niki kula dikei ijazah kali Kiai Hamid iki lakonono iki ya iku jak narik mondok iku terus iki Hamid kleresan lare pondok ana riyadhah ana kursus-kursusan nalika niku bulan Ramadan tahun niku malah niki kula catet awal Ramadan malam Jum'ah niku tanggal 1 Ramadan tahun 1993 lah niku mulai diamalno wirid niku teng langgar niki mulai tanggal 1 Ramadan malam Jum'ah tahun 1993 lah niku dawuhe Ki Hamid iki moco Fatihah ping 100 karo moco Asmaul Husna. Nah ini sak piturute niki niki malah dadi koyok kitab niki malian nggih. Niki dhewe Ki Hamid niki. Sing amalno iki sing duwe iki iku gembong telu. Gembong, kenapa gembong ini? Bener gembong loh. Gembong ini ku ini jago lah wis tapi bener jago-jago PT guys sebenarnya jago-jago kampiun ini jago aulia poro wali-wali yaitu nomor siji waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nomor luru Waliullah Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Nomor telu Waliullah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Niki sing dhewe niki Fatihah 100 niki nggih sing wau diwaca. Niku yang telu niki sing duwe niki dawuh Ki Hamid nggih. Ki Hamid nerima saking Habib Ja'far bin Syekhan As-Saddaf pesarane di Pasuruan terus silsilah ini terus guru-guru sampai teng Syekh Abdul Qadir Jailani Imam Ghazali Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ketimun pada orang norok zikru ghafilin maca peteha ping serata sebenarnya neka niat tengkin norok benita norok Syekh Abdul Qadir Jailani norok Imam Ghazali seandik kitab Ihya ben nomor telok Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad seandik Rakib Haddad ampun faham ya? Nek niat makmum, niat seneng, mbok menawa besok dikumpul no, nggih. Mbok jareke wong niku ya syarul mar'u ma'aman ahabba. Orang ini kebagi digiring dikumpul no, karo sapa sing pancen ditresnani karena Allah, sing pancen di senengi karena Allah, ndak karena jabatan, ndak karena penggawean, ndak karena sekolahan, ndak karena apa-apa, tapi karena Allah. Lah iku bisa dikumpulno. Niki keterangan niki Hamid. Lah niku diamalna teng mriki mulai awal Ramadan niku. Masih tiga kebudi mah bunya orang sing ngeding-ngeding kula noro lagi kula senega noro 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 apa jadi para hadirin nek apa ono sing melok 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 nggih lah kok niki kula menurut daftare mriki
niki sing mlebu kula catet niki sak niki jumlahe 16.199 nikah senoro ijazah wikrulofilin ser langsung ke kula penikah amun sekeke hame tak ibu hitong katodan nika selebuat kula epangki 16.199 nika boleh si lapor ke Kiai Hamid. Ya napa niki Kiai Hamid? Niki kok akeh sing melok niki? Ya jarno. Lah ngene iki pas kula niki ya napa mbah ketempuan kula wis ta meneng wis lakonana mare. Mun temen ya akhirat. Mboten. Mahu pun kecak seneka, gula ngak lengak, gula ngkul tak bengal ni ke yaduk ni kau guna. Saya gula ni karo masa ki pemuda na gula ni ke. Ki pemuda apa sam neku hari ni tak gula ni. Tak kau mek teblekar gula ni kah. Kuatir nek kepreset. Jadi kalau matur tengki Hamid, niki ya nopo niki kok malah ake-ake. Gusta menengok mari lakonono alis. Petuk-petuk ning akhirat. Mboten. Min hadhihi al-lailah ila yaumil qiyamah. Mboten. Nek pas kulo bahasare dhewe opo yo ngene. Ha panekat kulo general. Kok teori ngerti. Seneka. Mukala esarode ya yo are sene kowe. Nela nang kula leka dari anom mesen, kula mesen teng sedaya kanca-kanca di Triwulan. Nek sampean niate niku melok karena Allah, pancen seneng lan percaya nang wali Allah, meneng wae mari lakonono mari pun. Kula mirokne dawuh Ki Hamid, nggih. Lakone mari mun temun ya akhirat pagi seneka. Nggih. Dadi mun bodo orang tak lebur, nek ana wong maido nyadat cek di jawab cek jawab cek lagi nih neng mare pun sini kan eh? Nah gula itu ngengen malah sarang guru kau lah anak sepisan nih Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu niku pas soan ke Kanjeng Nabi lho niku pas omong-omongan ngoten ana wong teko. Tak oneng urusan pun apa jenika. Sejina Abu Bakar ni ku, wan apa kau nak? Pokoknya kau cakap ini kan lah. Tiba itu sejina Abu Bakar ni. Kalau uang ni ku terangan urusan nopo ni ku dah diterang no. Ni ku sejina Abu Bakar meneng aje sebab ni dek ngarpi Kanjeng Nabi. Jadi meneng men. Tak lagi ni nanti kan. Tapi betah. Corong terusan indah uang ini dan duit. Sungkan kok gak wedi nang Kanjeng Nabi wong aku iki sowan nang Kanjeng Nabi kok iki gue gerai ela jone maraca ane ngene deki bae mon nang Nabi kok iki Kanjeng Nabi kok dia neka pura aja wong sini kato le Kanjeng Nabi sobung wong kalon gede kok Kanjeng Nabi ne kring iki dok tenke di ogleng iki. Wah, kupak tu. Kau jaring tutup ni, kau matur-matur. Ya, kau nyala apa jatak jawab, itu lah apa. Oh, lah apa jatak jawab. Ya, kenapa? Kan mau segilak na wong mali kok. Nggak kok jawab. Iku malaikat mudin kabeh. Ngamini yang dungak na kon. Tapi bareng nega upama gula kuat nega cereng gula pun. Tapi mon semakin gula rumah sapa wa makin mon gula pemuda. Tak kuat gula. Masya Allah. Kepi kan? Karena malaikat letak nop.
kok ini nyegel gini kok dan Kanjeng Nabi, nah aku yang nyengker ya orang sudah ditunggoni malaikat. Nah kemriku para hadirin jadi kula nyuwun nggih kula nyon kasajajah jamaah Dzikrullah Filim sampean nek cocok teng wiritan niki lan seneng teng Syekh Abdul Qadir Jailani, seneng nang Imam Ghazali, seneng nang Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seneng nang Kiai Hamid, seneng teng Habib Ja'far bin Syekhan As-Saqaf, seneng nang para aulia-aulia, seneng nang wali-wali kabeh. Monggo sampean lakoni mawon bojok sak kasak. Nggih. Sampean lakoni. Lan nek ana wong sing ngilokno, moyoki utawa gak seneng menengo. Meneng aja jawab. Nggih. Apa mecah rawon bebeng telur apa ya. Mana? Ya, zikiran. Apa iku bid'ah iku? Apa iku anu musyrik? Mbak mana lah ya? Apa? Meneng mana sih? Mereka cek legend lah. Abi terus ni kemarin. Montemon pagi jenis kemarin. Paham ke? Jadi niki Pulau Rawo. Sebabnya ten. Pulau niki enggak ada kitab. Eh? Ya, bisa. Berkenyan ni kalau nak terus. Kalau ni ku enggak ada kitab niki. Jenenge kitab niki Jami'ul Karomatil Aulia Ensiklopedia atau buku lengkap tentang karomatul aulia, tentang kekeramatane para wali-wali. Nah niki sing aran Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, niki sing aran iki. Lah teng mriki diterangaken ngeten. وقال الإمام اليافعي في روض الرياحين إمام يافعي نرانا دي كتاب روض الرياحين والناس في إنكار الكرامات مختلفون منوسا iku macem-macem oleh ndak percaya nang wali-wali, ndak percaya nang keramat-keramat, iku macem-macem. Macem-maceme famin hum setengahe man yungkiru karomatil auliyai mutlakon. Tak percaya kekeramatan wali sama sekali. Tak percaya ono wali-wali duwe keramat-keramat itu tak percaya. Mutlakon sama sekali. Mulai zaman kuno sampai saiki gak ono keramat-keramat itu. Apa keramat itu? Podohai manusia itu podoh. Ini kan. Ini kan sesetong. Wahaulai ahlu madhab ma'ruf anit taufiki masruf. Niki golongan madhab wong sing wis terkenal yaiku Mu'tazilah. Jadi niki ngene ana wong tak parcajeh dek wali-wali lanang keramat iku dudu ahlus sunnah wal jamaah. Iku termasuk Mu'tazilah. Paham nggih? Nah, nika. Nika keterangan bedek ketat nika. Wa minhum
mayukazibu bikaramati awliya'i zamanihi wa yusaddiqu bikaramatil awliya' alladzina laisu fi zamani. Anak mana gak percaya nang wali sing saiki mon semakin beda wali tak percaya. Ada wali setiara, ada mon lamba iya. Nah, nek biyen iya ana wali nek biyen. Nek saiki iki dak ana wali ku, sing ana wali murid. Nah, niki ana, niki rasa pinduan iki timbang sing pertama. Nek sing pertama tak percaya sama sekali, wali-wali apa itu dak percaya, keramat-keramat dak percaya sama sekali. Syekh Abdul Qadir Jailan, ya nega. Syekh Abu Yazid Basal, ya nega. Bapak kepek melolong, ya nega. Nekinya mana golongan Mu'tazilah, orang yang hanya menggunakan rasio saja, logika saja, tidak percaya bangsa spiritualisme tentang hal-hal yang tidak rasional, irrasional, tidak percaya. Kabeh akal. Ya, dimera bedoreng del model sini. Ada Nabi. Oh iya, mau Nabi, iya sini kan. Mau Nabi, iya. Tapi mau lain Nabi juga, tak berjaya juga. Apa jadinya? Diri yang tunjeng orang-orang saya fanatik-fanatik. Itu kan katanya-katanya, tok. Sini kan. Itu kan murid. Tapi biasa mon murid tenggelam guru na itu, wah satu kotor ni, biasa ibu tambah, ditambah-tambah, malu. Tapi saat temen ini dah ono. Kok jari ni saya tu kotor itu, ono PT, terus mati, terus pun hilang, ya pelai. Ini buat ono saya tidak percaya belas. Okay, ini saya nomor tujuh. Paham ya? Saya nomor dua, percaya. Percaya, tapi zaman kuno. Nek zaman saiki gak ono wali. Nek kuno, iya. Apa? Ya, saya dapat terjalani. Sokomane, wali songo, walian, iya. Tapi nek sekarang tidak ada. Ini saya nomor dua. Gak ma'ruf. Kaya umpamane percaya teng Syekh Ma'ruf Al-Karkhi, Sahal At-Tustari, Imam Junaid Al-Baghdadi wa asbahihim radhiyallahu anhu. Percaya kepada wali-wali zaman kuno. Ini kan nomor dua. Fahaula kama qala Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Orang ini yang golongan nomor dua ini menurut keterangannya Syekh Abdul Hasan Imam Syadzili dikatakan ya maaf ya kalau balik-balik ngombe ini gak keseret nih. Para hadirin, menurut Imam Syadzili orang-orang ini wallahi mahiya illa Israiliyah faddaqu bi Musa wa kadzabu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahum adraku zamana. Orang yang nomor dua ini percaya wali dulu, tapi kalau wali sekarang enggak ada, enggak percaya, ini sama dengan Bani Israil. Payah dengar Yahudi ya. Ini orang Islam tapi cap Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu cuma percaya kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi kepada Nabi yang sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak percaya? Ah, ini tong kelih ini. Pernah kena Yahudi ya.
Mon orang percaya wali tapi gila. Mon sekarang tidak ada wali. Itu anu tu kiai umpamanya. Kiai siapa? Kiai anu genggong. Kiai tak mau boleh kerja dengan ramana kiai anu ni kan? Karena anu nasan. Pas kiai tak mau. Ini si kiai Nawawi. Pas kiai begini pasti gentong. Oh iya, aku percaya aku nak ikut zaman. Nek saiki dah no, maman. Atau nek biar zaman saya tu kodur jalan luang. Tapi nek iki ada ada. Nek ini foto karo Yahudi. Ya percaya Nabi Musa sebelum, tapi Nabi yang sekarang Nabi Muhammad dah percaya. Ini berbeda-beda. Ada persamaan ini dan memang sekali. Terus nomor telu wa minhum may yusaddiqu bi anna lillahi ta'ala awliya'a lahum karamat. Yang nomor tiga percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya kekasih, punya wali, awliya yang lahum karamat, punya keramat, walakin la yusaddiqu bi ahadin mu'ayyan min ahli zamanih. Tapi orang ini tidak mau percaya kalau diterangkan itu wali. Mbak mana? Kiai anu itu wali. Kiai anu itu wali. Akhirnya. Tapi kan percaya anak-anak wali. Percaya. Tapi nak itu. Seneka akhirnya. Itu. Seneka. Seneka baca tong selebihnya negasian. Ya termasuk. Cuma persentasinya sudah lebih kecil. Seneka. Oke. Fahaula mahrumuna aidan li'anna man lam yusallim liwahidin mu'ayyan lam yantafi ahad. Ini orang juga penelengal murid kita oleh hijab wong iki ketepan saking nur hidayah si Allah. Maka keterangan kulit cuman rasib tok malah temeriki diterangno wali ku jumlahe. Nah ini dia. Jadi kalau mundur di kitab ini jumlahe wali ku mulai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sak terusé iku ana 144 ewu padha karo jumlahe para nabi-nabi. Jadi ulama ummati ka anbiya bani Israil. Lan wali-wali niku namung sekedar nerusne ulangan-ulangane para nabi-nabi. Jadi wali-wali yang sesudahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjalankan dan meneruskan ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan nek ana wali duwe keramat, keramatnya wali itu adalah potongan atau bagian dari mukjizatnya Nabi, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang nabi yang istimewa. Sampai kaum umat Kanjeng Nabi ono sing diparingi keramat-keramat. Loh, itu termasuk mukjizat Kanjeng Nabi. Paham ya? Nah, mulanya pengeriti ini kula ditakoni wong, Pak, saya ingin tanya, Pak. Keramat itu apa? Ya barang istimewa. Lah ya kalau istimewa itu banyak, Pak. Ada orang negak wong itu barangnya dicolong A. Bener. Napa niku wali, Pak? Mun abot negak goreng-goreng kecok kan anu kene to anu ruwah. Barangnya sampai ibu di labong, bagaimana sih? Pas beneran tepak, apa itu wali, Pak? Keramat itu, Pak. Ada lagi, Pak.
orangnya tidak agama Islam, dia di alun-alun sinir gede-gedean di Jakarta, orang di luar negeri, terus semua orang yang sakit-sakit nih kan berobat, bodoh si lumpuh, anak si jinting, anak si buta, oh bapak tahu ini berjalan memberes jangan cara kabar deh. Ya itu mungkin mungkin dia keramat kan lagi, mungkin wali keramat lagi. Nah, boleh siapa yang mereka? Bodoh pak. Orang ini kata apa pak? Tabut berdiri. Pak kutip tengah. Barang surut-surut itu bodoh anak si anak luar. Kena sepul, gini ya. Nopo ni ke keramat ni gua pak. Wali ni gua. Itu kan nyebul tengah uang ni. Eka, gue lepas masjid kan tanya kan, coba ini, ini kabar ke guru-guru, ke terong, oh ini apa definisinya keramat itu apa? Untuk membedakan, apakah ini keramat apa bukan? Al-karamatu hiya, amrun, khorikun, li'adati. Yang jenis keramat yaitu perkara sing luar biasa. Ghairu makrunin sing ora dibarengi bitahaddi kelawan nantang. Artinya saedernya nantang. Kalau ini tidak percaya aku si Nabi, jelok ini. Wadil, jelok. Kenapa awas? Jelok ini. Waktu gede ini apa? Metuntuk. Melakap dibuka Allah. Nah, menangis. Percaya ya, saya ini saleh. Nabi saleh saya ini. Saya ini Nabi saleh. Kalau kamu tidak percaya, ayo. Coba lihat, loh, ini kenantang gitu. Faham ya? Nantang. Bantah percaya deh, siapa Aryah Nabi Muhammad? Tak percaya deh, ayo, Quran, ayo. Coba kamu bikin, nilisah kaya Quran ini, ayo, isah pendangan. Nek panjang isah kan Nabi. Yang aku Nabi palsu, nek panjang kan isah. Ayo coba. Tampang sebuah masjid, tadi saya bisa aku dengar Quran ini. Nah itu. Ya, itu dibarengi nantang di sini. Lek keramat, bukan bisa nantang. Tau saya nantang. Kawan percaya, aku wali itu tidak wali. Tidak ada nantang-nantang. Cuma, dia ini pun dia luar biasa. Keluar biasaan. Yang haru ala yadi abdin, yang perkara yang luar biasa itu lah katok di tangan orang hamba zohiris sholah yang nampak kesolehannya, yang itu pancen ibadai akhlaki gunemani tingkah polae pancen wong soleh. Wong sing terang soleh kok duwe kelampahan sing luar biasa. Ah itu keramat gitu. Multazimin limutaba'ati nabiyyin minal anbiya'i alaihi salatu wassalam. Yang orang ini, orang yang soleh ini kuwi Gondeli syariate lan melo ngetukne lelampahane Nabi. Nabi ini ya nek zaman Nabi Musa ya melo Nabi Musa. Nek saiki wong iku wong sing saleh sing duwe keramat iku melo syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disarate kudu manut melok kanjeng Nabi maqulun bi sahihi
Iqadi. Ini syarat ini. Ini definisi keramat. Maksudin disabihil iqtikan. Sejibarin dua iqtikat. Kepercayaan kepada Allah yang sahih, yang betul, yang lurus. Yaitu mempunyai akaid, mempunyai kepercayaan kepada Allah yang sahih. Wal amalis salih. Dan perbuatannya salih. Bagus. Jadi mereka syarat, mereka berempat ke desa. Luar biasa, satu. Dua, tidak disertai nantang. Nomor tiga, orang itu memang betul-betul terkenal dan sudah diakui kesolehannya. Nomor tiga. Nomor empat, orang itu mengikuti syariatnya Nabi. Cocok dengan syariat. Lima, dia mempunyai kepercayaan tentang ketuhanan yang sahih, yang betul, yang dibenarkan oleh agama. Nomor enam, orang itu memang punya amal-amal yang soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu dua. Amal soleh kepada Allah, amal soleh kepada manusia. Nah, itu orang solehin. Ah, sudah. Ini pengajian malam itu, pulau itu, itu. Jadi, keramat itu harus menetapkan 6 syarat. Ini tidak ini. Semacam wong iso mikir, bawaan ngebur. Oke, gue wong ngebur, bawaan. Tapi, kita menurut ini tidak menetapkan syarat 6. Ah, benar. Bukan itu. Apa itu? Solapan. Ah. Sulapan wa iman itu namanya apa? Mak bodoh. Itu keramat. Oh, benar itu ya. Benar keramat apa? Seher. Jadi seher. Mak tahu ya. Cengor, merutak nepeti syarat ini. Apa nepeti syarat? Nomor satu, orangnya itu soleh dan terkenal soleh. Nomor dua, dia itu konsekuen mengikuti ajaran dan syariatnya Kanjeng Nabi. Dan dia mempunyai kepercayaan yang benar terhadap Tuhan. Dan dia mempunyai amal soleh. Amal soleh apa sih ini Tuhan itu? Ya, bagaimana nih kan? Atau belum anu ini dan itu, bagaimana kita tahu? Pon, buka pon, gue letak merenggi boleh. Bas, macam-macamnya keramat, yang namanya wali itu apa? Ada kan, sebagai seken boleh, malah tak keleroh. Wali al-waliyu man tawalat ta'atihi. Wa man tawallal haqqi subhanahu hifdhahu wa harasatahu. Sejenis wali itu apa? Yang namanya wali itu dua. Satu, yang taatnya kepada Allah itu terus-terusan. Setia taat kepada Allah itu tidak pot-pot tawalat. Terus ditawalat wali itu terus-terusan. Terus-terusan mualah. Terus-terusan taat kepada Allah. Paham ya? Terus-terusan. Nah, ini satu. Jadi kita nolai. Nek wongi kuoleh. Ibadah oleh ngelakoni agomo. Terus-terusan. Ngabukti berhikmat kepada Allah. Nah, itu baik. Itu satu. Nomor dua. Waman tawallallahu. Waman tawallal haqq subhanahu hizduhu wa harasatahu. Yang orang itu terus-terusan dijaga oleh Allah. Itu jadi dua ini kan, dua mata ini. Dua ujung, pisau berujung dua. Satu, dia sendiri terus-terusan setia taat kepada Allah. Ya. Nomor dua, Allah terus-terusan memelihara, menjaga, dan
mengelilingi orang ini. Nah, ini kenapa mana ya? Wali. Paham ya sih? Nah, melana wawancara cara santrena. Al-waliyu bima'na al-sa'il. Wal-waliyu bima'na al-maf'ul. Oke, ini cara santrena. Wawancara nggak boleh sampean. Kenapa yang menerima butuh. Cereka. Jangan siapa wali, ini kurang mahari, bodoh orang wali. Jangan siapa, saya hati, jangan siapa sini juga. Ikan isko, mondok. Lama tau daftar ya, kan? Padahal orang efeksi lorong, aduh. Apa? Orang itu pinternya bukan main. Jangan siapa, aduh. Malah kejumpulnya si esokonnya bokeh. Orang ini betul-betul begini. Dan siapa? Dan saya? Dan bok. Jadi nak kena SD ke cahaya mereka? Nak kena istidai ya? Ini kuruhnya sebalik pintar. Tapi si mocahnya kan nak kena SD, nak kena sekolah dasar. Tak kena diberitung noisi. Tapi si mulai kuang pinter, kau kasi jari kopo. Paman ini maaf nih, dari pihak nam, paman. Ya, kalau begitu lah buruk sampian. Sebab yang bilang alim itu orang alim. Percaya aja saya, tapi mau bodoh sopir. Paman sopir taksi, tapi itu wali bu. Itu wali sabuka. Itu soal dia itu. Kenapa? Itu menebuk. Itu butut. Nama butut itu. Nama butut. Letri-letri saja lah. Nomor. Oke. Pecah saya. Buka aja saya. Tepak itu. Begitu itu wali. Bukan saya. Itu kan. Saya taruh ini kan. Kecil sampean. Montronoraknya. Orang gila ahli apa aja? Ini kesampean apa yang dulu? Saya harus ngocak. Gila-gila lagi? Masih ngocak ngaku ini sampean aja. Nah, karena sampean ngaku ini masalah enak. Itu sampean juga. Itu orang keramat itu. Sapa, kan sapa? Ya, kan orang ini. Ini orang mana? Orang pasar ini. Baca perduli itu. Sebenarnya juga membodoh orang kota ini, orang pintar hukum ini. Orang ini cerdas tentang tata negara ini. Orang ini betul-betul itu. Dan siapa? Dan SH, dan si sarjana hukum. Dia bilang, atau dengan dosen, atau rektor mengatakan ini anak betul-betul ini. SH ini. Nah, mesti-mesti SH itu. Dari sekolahan perguruan tinggi, pancah aja gini. Tapi SH. Sampai makmur, masih terlihat apa? Pak Jirimo SH. Bagaimana? Pak Jirimo SH. Gini ke SH aja. Bah, itu berapa oleh SH. Ya. Sekarang disilahkan berpidato saudara Jirimo SH. Tapi semuanya SH gini ya. Dengan mana SH ini ya? Lurus-lurus, aku berisi. Terima kasih di tekan jana lamun mulai sekarang kalau menyebut saya SH ya. Ya. Nah, disebut termas. Ya benar SH itu apa? Sudah haji. Sudah haji. Tapi kalau yang mengeluarkan SH itu betul-betul perguruan tinggi, pakai aja. Itu nebutan. Nah. Tapi mau ngucap, doktor, SH, MA, nampak boleh, caranya kebiasi, jangan siapa, ikan nengkorong, ikan nengkak, ya, BA, mungkin cepat sebablah BA, iya banyak anak. Tidak aneh mana kejek ini, peci wokok ini, sampai yang kecuma setiap. Membodoh orang yang mengucap wali. Cek ke sisi. Partajah
cek ke susu tak par saja. Paham sih? Harus netral. Jangan ke susu percaya itu wali. Tapi jangan ke susu tidak percaya kalau itu wali. Kejar, Bapak. Fas'ali ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Niki saksin. Kula niku tapi Hamid ana wong bek ngrese. Sikilatik yang amik itu, kalau dia ini mau tokulang, selama diambil tangan ini. Padahal gila ini kebet, cowok itu gila ini. Padahal gila ini kebet, cowok itu gila ini jadi mati. Mereka gila. Orang ini, saya kesentak anak ini pun tak mubakat, tak mubakat. Mungkin kan kekiran itu pun tak mubakat, sebegitu. Tapi saya hamil terlambung. Mulai deg-degan. Pas kena tanya. Ini kenapa yang alim, kenapa yang wali ini? Dijawab. Ya, kalau dia hamil bilang itu wali, saya percaya. Jadi kalau pas orang asal aman, nyambung nih. Mulai. Sebab saya percaya dia hamil itu orang yang ngerti. Paham ya? Padahal sampean arloji ini asli Rolex. Wah, sudah paling asli ini. Kalau yang mengatakan itu memang ahli jam, ini kacang. Orang iso ngerti jarang api, nek duduk ahli jarang. Orang iso ngarani diwali, nek duduk wali. Nek kulo sampean ojo gampang-gampang lho. Wah, ini tuh bengilegal sekolah, helap itu. Ya, helap kan, helap. Apa helap? Cik yang akemel. Akemel mesin kan helap itu. Anak wong-wongnya di ngarepe wong ake gak isin. Helap. Padahal mau helap wali. Aku, betul sompong apa? Ini sebab helap. Mau menek wali, tak kira akemel diri aja. Bahannya memang hina ya kalau begitu. Apa mau wali itu pas tadi aturan ya? Oh, bahannya keler. Mualalah pokok, ojo gampang-gampang percaya wali, tapi ojo gampang-gampang gak percaya nih iku wali. Paham ya? Perkara, wah mosok dalil Qur'annya anak enggak. Loro ngeten ya. Nek sampean kepingin roh apa anak wali, dalilnya kata. Tapi kula namung mendhet titik mawon nggih. Niki kula mundhut di saking kitab niki. Nomor siji ceritane Siti Maryam. Teng Quran. Sudah diterangkan di dalam Quran, ibunya Nabi Isa itu luar biasa. Di dalam kamar, di masjid, dakwar keluar. Tapi pas ucuk-ucuk, kanan ada. Nggak usah dikirim. Terus, dia itu nggak punya suami. Tahu-tahu hamil. Ya. Terus, bayinya yang lahir, yang masih digendong, bisa bicara. Itu, Al-Quran, nonton. Nonton malih. Ceritanya, penasehatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hei, siapa yang bisa mendatangkan itu mahkota itu, apa singgasana di Sabak? Terus jin. Sebab Nabi Sulaiman itu punya rakyat jin. Saya pak, saya. Sampean kita duduk, sampean duduk kita mencium, saya sudah bisa itu ambil. Ibu datang, padahal jauh ini kena ini. Bapak di situ, sinyalot. Kurang cepat itu. Saya lebih cepat. Darah mah, sambian kita agak. Nega merem. Kita melak, sudah datang. Yalah, buat ini lah. Ini ke orang, ini ke orang biasa. Ini ke termasuk keramat. Paham, gitu? Keramat ke wali, bernikah. Di zaman Nabi Sulaiman,
Asif namanya. Asif kan? Asif kan? Dasar. Asif nunggu asif. Nah itu lebih cepat, lebat itu mengalahkan kepintarannya jin. Pandeka, Al-Quran. Pas bodoh boleh debu-debu banyak keterangan-keterangan gue tak nerang lagi ya. Cuma gue setong boleh saya pun juga kata. Debu nak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rubba ash'ata aghbara li tumraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la darrahu. Kanjeng Nabi dawuh pirang-pirang ana wong rambute ku sumrawut sumrawut tae soroe aghbara dekil banyak debu kotor kelihatan mesum ndak bersih banyak debunya seperti orang bepergian jauh li tumra ini duwe gombal loro sarunge itu cuma loro sampere itu sudah gombal la yuk bahu lahu taereken oreng malah menyemak jodoh nyetot seorang dur mun beda konjengan tak melok. Mun beda selamat tata ya jeng malah mun maknya mau kena karyo set apa rare nyekot semer-semewe wong ngono iku pirang-pirang wong sing ngono iku law aqsama 'ala Allah lamun wong iku sumpah nang Allah la adarrahu dituruti bi Allah ini berarti kesetiaan nih kawan cik bada orang kata yang ngalah nih kata saya pun sumrawut gunung ndak serbana ndak nopo rambutnya mawut-mawut kata agak lebu nih ini ku ngaget ya Allah saat ini rakyat membutuhkan hujan ya Allah wallahi demi Allah saya tidak akan pindah dari tempat ini kalau engkau ya Allah tidak turunkan hujan sekarang juga la abarrahu etoros ya Allah oh cun begala ini ketika guna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para hadirin kula tak lajeng-lajeng rangasi bab penikah ini pokok wong-wong sing percaya nang wali ya terus terang mawon mantep atine percaya nang Kiai Hamid percaya nang Habib Ja'far bin Syaihan Assegaf percaya nang Syekh Abdul Qadir Jailani percaya nang Imam Ghazali percaya nang Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ampun monggo melok dikelola pilih paham ya? Tapi mun sampean tak percaya ke wali pas norok di kelirwa firin nekanya mana keliru alamat jenika paham ya? Sebab kemeriki ini sampean apa itu dia bunyian itu ila hadrati ila hadrati ila hadrati ya apa jenika ila hadrati Syekh Abdul Abbas Syahabuddin Ahmad Ibn Umar Al-Ansari Al-Mursi وسيدي الشيخ ابو الحسن البكري وسيدي الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله السكندري وفوايكو سنكا ودن متانكا لا نكو شو استاد او سامل او ذكر وفيلي لكي ما دبات توي دو بسات نتي شدرا اني ما ابتا كي فتحا من الله اني اعطا اني اعطا اني اعطا لا نكا Jadi bongok tahu sana orang baik. Tapi mau sampai yakin percaya, barepun. Neka insya Allah para hadirin ge. Keramata aulia paneka cemacem sampai-sampai ikan ke terang lagi mon sampean terang ngaji berwali sampean milikilah kitab ini. Kitab ini merupakan ensiklopedia. Di sini diterangkan tentang nama-nama dari para aulia-aulia yang jumlahnya 1400 aulia 1400 wali di sini terangkan sejarahnya keramatnya dan dua jilid kitab ini boleh dibaca kalau
mau tanya soal wali. Ya, para hadirin sekalian semoga demikianlah maka malam ini kita ini memperingati selamatan tahunan. Nika ongkura gula ngaji ngeten iki nggih. Kali ngenteni mateng nih, ngerti lho, nggih. Niki rupanya durung mateng iki mburi niki. Nggih. Niki kula misi teng panjenengan pokokipun para rawuh murojaah tsanawiyah ini dan pengajian ini alhamdulillah para hadirin yang mulia, pengajian yang kita adakan ini alhamdulillah sudah berumur 9 atau 10 tahun. Dan wirid ini sudah 6 tahun. Imam Syafi'i radhiyallahu an bersabda, qala al-Imam Syafi'i, ma ahadun minal muslimin yuti'u Allah wa la ya'sihi wa la ahadun Allah, dan sama sekali tidak punya salah kepada Allah. Wala ahadun ya'sillaha wala yuti'uhu, dan tidak ada orang Islam yang terus-terusan salah kepada Allah, melanggar kepada Allah, dan sama sekali dia tidak taat. Jadi mereka konek delok orang Islam iku mesti cara salah. Ya tahu. Tapi ngene, ojo konek wis ada orang dosa, dosa. Itu lalu dicap dosa jelek, jahat, enggak ada baiknya sama sekali. Cok ngocokan begitu. Sini kan. Itu apa kok enggak duan anu. Kagak cok tak. Lah cok ngocokan sini kan. Sebab dia punya Imam Syafi'i, dia ono uang itu taat nang Allah, sama sekali tidak pernah melanggar. Oh, dia ono. Yo, kadang-kadang melanggar. Sebaliknya, tidak ada orang itu yasillah wala yuti'uhu, terus-terusan melanggar, sama sekali dia tidak pernah taat kepada Allah. Jahat ditulikur, jahat karena api iblas wong iku. Jendak. Mulanya katanya Imam Syafi'i, famangkana ta'atuhu aglada, sopo wong yang taatnya itu lebih banyak, lebih menang, min ma'asihi dari maksiatnya, bahwa adlun, itu orang adil, orang baik itu. Kalau dia itu taat kepada Allah, melanggar kepada Allah, taatnya lebih banyak. Oh, bagus itu sudah. Paham, Gi? Perkara teblecar-teblecar. Ya, sudah biasa itu. Pokoknya bagusnya lebih banyak. Dia taat, apa aja, sudah. Perkara itu begini, begitu. Ya, saudara, geluk, senikah. Tapi sebaliknya, mon orang yang kemelanggar, tok. Cok pas cak ngocak, aduh, lain tipin rokok itu, seneka. Aduh, bagus tuh sama sekali. Ajar. Sekalipun orang jahat. Jahat ketelekor, jahat, bojingan tengi. Obama mana sih? Satu waktu dia punya kebaikan. Satu waktu dia punya jasa. Satu waktu dia punya kebaikan. Eh, kira-kira. Tak oneng bagus. Kasih bisnis
taoneng ke anaan, taoneng ke tetangga, taoneng berdiri ke masa orang wah celotok. Ya, marah cerdari. Tapi sebalik ke sambian mulai burkoreng, potetok. Ya, cerdira. Mulai lah jadi pelanggaran ya tadi. Nek Nabi mutlak mak Nabi itu mesti ape? Tak ada elek eh. Niki Nek Nabi ni, paham ya? Tapi Nek isore Nabi biasa jenika. Nih, yang penting apa orang itu dikrul apa tidak? Lah kan jenik, tapi krul ni kayak ngak jenika. Rofilin lupa lah jenika. Korbo de nganti lama seminggu sekali ya, jenika. Korbo derengak, jenika. Itu sudah gue bagus, mari. Mulai boleh tanya, bagaimana pak? Syaratnya untuk ikut jamaah zikrul rofilin itu bagaimana pak? Apa harus kiai pak? Apa harus santri pak? Apa harus orang yang gak punya dosa pak? Apa orang yang upamanya buat dari aduan aja, tapi saya terhonor itu rofilin, etaga apa tidak pak? Atau saya ini suka main, tapi saya mau ikut di kru rofilin, boleh apa tidak pak? Jadi jawab ini kan buat setengah repot boleh ni kan? Saja rofilin kan? Monya mana rofilin? Rofilin ini kalau kebudu tu benda terbelajar. Balik krul sini, balik krul ni kayaknya sini. Lah nek kon eling rumangsa tak? Nggih, ayo sono. Asal rumangsa lho yo. Rumangsa iki kudu krul dene ka. Rumangsa salah. Paham nggih? Mesti mon orang bamana bodo kula niki ngecek kepingine nek melok-melok ngumpul-kumpul. Cuma kula niki maaf, kula niki dari sunat. Bamana iki? Padahal mereka itu lak napa yang terima kira-kira? Hah? Terima boy, dikit yang maria jatuh rofilin telok kali pas sunat pasat. Iya ya? Jadi keliru ini ada orang ngarani. Waduh rek ini rek, ahli suarga kabe. Jadi rek, jadi rek. Jadi langganan suarga kabe. Apa zikrulofilin ahli suarga ya karcisnya wis didung nika itu ngocok nika ndak kami yang ada di zikrulofilin ini orang elek cuma paringi zikrul jadi gawai aroma saya elek paringi enak ngecok puma bodoh ngecok kosok puh. Ini tuh dikrofilin apa? Pak Ahmad itu apa? Mau mencetak wali-wali? Iya, itu bolehnya saya. Bolehnya kecakan pabrik ini dikrofilin pabrik mau mencetak wali-wali. Wali ini mau Syekh Abdul Qadir yang kedua, Syekh Abdul Qadir kecil-kecil kan? Imam Ghazali kecil-kecil kan? Ya, mau berbaca ngoce ya, ini diko. Kau tak cengok, iya, jenekah ya. Sebab kula neka zikrul rofilin neka, rofilin neka aroma segorang, aroma se lepah. Jadi, muka-muka dengan zikrul rofilin, tarinya emot. Paham, ki? Mon badar yang nora zikrul rofilin, kok nora zikrul rofilin? Apa? Mandi keramat kok. Oh, jauh-geluk, kika. Keler sampian, kika. Pada bawah sampean entar kecor bejek lor numpak bis entar kemuncar. Kelero gini kak. Noro zikrulofilin sobung lain maksudnya sebagai eparingnya emot. Paham sih? Kawan para hadirin kita keterangan kula pokokan zikrulofilin ini ingin mohon kepada Allah. Siap gini terus sekarang ya. Menurut pimpinan ahli sunnah wal jamaah orang mereka mesti segenap telok orang Islam itu tidak bisa telok apa? Iman
iman dengan Allah, keyakinan, keyakinan hidup, punya keyakinan hidup mantep. Nah, ini satu. Tapi cok mantep hati ini toai. Saya percaya kepada Allah. Saya percaya nasib. Nasib celaka, nasib untung. Saya percaya yakin. Nekak Gusti Allah maringi. Gak bisa. Masih aku bahaya kalau Allah bikin selamat, selamat. Yakin, saya yakin. Nah itu namanya yakin iman. Nge. Tapi tidak cukup cuma begitu toh. Betul dong Pak? Harus sambung boleh. Sambung apa? Syariat. Syariat ya apa? Melakoni perintahnya Allah. Apa aja? Ini sudah? Lema betul. Poso. Yakin saya Pak, yakin Allah itu gini. Dan Nabi Muhammad itu Nabi. Anu, anu. Sebayang gak? Betul. Wah, lagi apa? Itu jenenge yakin-yakin toh tapi tidak dilakoni bu, ya pokoknya Pak orang itu harus begini, gizinya harus begini, harus begini, harus begini, makan vitamin ini, vitamin itu, ini macam-macam lah. Terus tanya lah kok sebenarnya malah nopo tak jawabnya Pak melintir kan. Tidak, saya tidak makan itu, tidak makan ini. Apa ini? Ya, saya yakin, Pak. Ini obat ini paling mujarab ini, Pak. Ini dokter ini resepnya itu, sudah. Sudah, saya beli itu. Belum. Loh. Tidak pukul dengan apotek, dokter. Cuma kalau ini dokter, ini kita di sana. Apa sih mau ditolakkan? Menolong nih, Kak. Saya beli obat. Ya percuma betul mereka. Makanya mana iman tapi tidak syariat. Paham ya? Syariat. Ini kan nomor dua. Pas nomor telu. Tasawuf. Tasawuf ini kenapa maknanya tasawuf? Ngopeni awake dhewe. Dadani awake dhewe. Ya? Benerno, ngalusno, meningkatkan lansak dituruti. Pokoknya dandani awak dhewe. Mboten dandani wong, dandani awak dhewe. Sopo sing arep dandani awak dhewe, iku jenenge tasawuf. Paham ya? Sebabnya para hadirin ya. Ini terus terang saja. Di dalam sejarah, di dalam riwayat, di dalam Quran, kata-kata ana, ana, ana itu masih dipakai. Saya, saya. Bukan kita, kita. Bahwa kita ini organisasi umum. Wah, saudara-saudara, kita, kita. Nah, ya bagus, kita itu jamaah. Semua jamaah, semua ya. Kamu semua, ya. Tapi jangan cuma begitu. Tapi harus juga saya ini harus ada ini saya. Tong setongore ini penting. Bulan di sungingan, ya. Ono ratu. Ratu itu kepingin ngetes rakyat saya ini setia apa tidak sama saya. Saya pemerintah raja. Coba, rakyat kapri, ya. Nanti elon-elon itu pol 12 malam, ya. Niseni itu ada gentong bubi. Ya. Kabe rakyat harus niseni madu. Sak cengkir. Sak penuang, gawa madu sak cengkir. Disok di kono ya. Ini perintah raja. Ya, ya, ya. Terus ya, semua ya. Dah. Pas kalau 12 malam, jam rola bumi. Yang tekol, nang alun-alun. Gawa cengkir kabe. Seng. Disen teko nomor seng ya. Ana wong siji, siji iki ngono. Pikirane ngeten. Iya. Rakyat semene kabeh iki nggawa madu. Sak cengkir. Wah, madu. Padahal madu saya dilarang iki. Pas jarma. Jajale aku aku tak ngisi bayi. Masa konangan, ya, untuk aku,
aku. Jadi diri ngalak jager, ya, iya saya naik, tapi iya saya masuk. Ya, saya cuma kok dari ini mau tak apa-apa. Sor, boleh. Besok pagi, itu yang kubik pegawai. Ibu kok, iya naik itu. Loh, ya apa kok tidak ada maju nih? Setelah diperiksa, ternyata semua rakyat punya pikiran seperti itu tadi. Ya, jadi cuma kok masa ketemu menurutku yang lain. Jadi nomor dua, ya jadi cuma kok masa ketemu kecil kebimat tidak mengkok lain tak apa-apa lain. Nomor telur di sepegang, ibu lain kebim. Jadi rakyat sekian banyaknya itu tidak ada yang bawa madu. Ada nyebak yang kekebi. Ada cuma aku sini kak. Nah ini kak. Ini peranan anak aku. Ini jangan dikira tidak menentukan. Cek coba saya. Ini sebuah pengajian. Indra saya. Masa saya tak hadir kebi hadir. Masa apa-apa itu. Akhirnya tadi saya hadir mereka pilih di pikiran pada masa ya, pada di permulaan rapat dimulai jam 7 persis kita ada orang ini kan ada ya kembalilah kembali betul nomor 2 oh kita ada orangnya beli sini kembali tanya kan ustekono sini tekono. Bukan nonton, oh iya, aku ini tekok, kanda nono ya, aku ini tekok. Wabih mau nengono, lewes kok, tekok kanda nono. Tapi kapi detek bungkona kapi. Maka menurut undangan, kalau belu akhir, kalau 12 ada orang. Burung rapet itu. Lain, karena itu agama Islam. Di samping jamaah, di samping usaha bersama, usaha besar, ya, usaha yang harus diatur orang banyak. Satu-satunya orang ini perlu izin-izin. Ya, jadi kok begini, masa apa kalau begini? Dan ini mau pabungnya atau enggak, enggak bisa, tapi enggak bisa. Maulana agama nikah, mesti tong setong orang supaya dalam mengkore aroma sejak mengkore dia. Dan ini kata sawuknya mana? Paham ni? Karena itu penting telok nikah. Ya iman, ya syariat, ya tasawuf. Bila tak nerang lagi langsung lebar, sih. Nikah pun insya Allah pun nikah bau pun bodoh nikah pun jadi jadi. Karena nikah pun parah nikah pun. Aku lah cuma macam aku kepancingan ya, coba tambahan rumah non ini, terutama guru-guru ini, yang gua maksud. Supaya terus mirengakan tasawuf itu apa yang dimaksud, ya. Coba ini, keterangannya Syekh Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi ini minongko imami kulo sampean yang dalam bab tasawuf. Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Ghazali, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, niki mengenai tasawuf ini, yang di cekal, jadi cekalan. Nek mengenai iman, jadi cekalan sih kan. Imam Ash'ari, Imam Maturidi, niku sini, jadi cekalan. Nek mengenai iman, nek mengenai syariat, siapa jadi cekelan? Imam Syafi'i. Anak-anak itu nyekel Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Jadi ini. Iman, mengenai iman, soal kepercayaan, melok Imam Ash'ari, Imam Maturidi. Ini keterangan. Nek mengenai urusan syariat, Imam Syafi'i, utawa Imam Hambali, Hanafi, Maliki, Hambali, Salafi. Nek mengenai tasawuf,
Imam Junaid Al-Baghdadi utawa Imam Ghazali kitab Ihya utawa Syekh Abdul Qadir Jailani anak mana Abu Yazid Al-Bastami tak diteruti. Nah ini ki keterangannya Imam Junaid Al-Baghdadi sing jeneng tasawuf iku apa? Niku waca tok mawon ben kula terangno. Coba ya. At tasawuf ini definisi tasawuf. Ta'riful Junaid Al-Jami' at tasawuf. Huwa tasfiyatul qalbi 'an muwafaqatil bariyah. Membersihkan hati dari katut-katut wong akeh. Melok usum-usuman, melok zaman-zaman keadaan, ndak. Hati dibersihkan dari asal melok-melok anu grup-grup keadaan. Wa mufaraqatul akhlaqiyyatit tabi'iyyah. Ma misah atau menghindari akhlak naluri-naluri watak-watak kemanusiaan tidak dihindar. Wa ikhmadu sifatil basyariyah mateni utawa mari merendahkan sifat-sifat kemanusiaan. Wa mujanabatu dawa'in nafsaniyah mengendalikan hawa nafsu. Wa munazalatu sifatir ruhaniyah ingin memiliki sifat-sifat kerohanian yang baik. Wa ta'alluqu bil ulumil haqiqiyah berpegangan pada ilmu hakikat dengan ilmu yang tersirat bukan sekedar yang tersurat. Wa isti'malu ma huwa aula alal adabiyah bisa memilih mana yang lebih bermanfaat untuk masa yang lama, masa yang akan datang sampai akhirat. Wa nushu li jami'il ummah memberi tuntunan dan bimbingan kepada semua rakyat. Wal wafa'u lillahi 'alal haqiqah setia kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam di syariah dan mengikuti kanjeng Nabi di dalam urusan syariah. Baik, begini definisi tasawuf. Para hadirin, inilah tujuannya zikrullah filin pengajian saya ini, ingin supaya masing-masing kita ini bisa membenahi diri sendiri, menyadari kepribadian kita sendiri, kekurangan diri sendiri, kelemahan diri sendiri, dan sebagainya. Mudah-mudahan tujuan pengajian malam Senin, dan mudah-mudahan adanya wirid di Tuhan Tuhan, diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala salam dharma apa? Hah? Bisa keluar? Oh, ini bisa keluar ya. Monggo para hadirin mari kita akhiri dengan membaca. Saya mohon monggo sareng-sareng kula sedaya maca dungane Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam bapak yang menuso niku mulu ikulo sampean rumoso salah. Ini doa ini diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri lalu dibaca oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man wassala fi salih al-fadiha.
Monggo para hadirin sedaya kelawan niat mengakui kesalahan masing-masing diri kita kula niki dunya akhirat. Niki dungane Nabi Adam nggih. Monggo dipirakno nirakne dungane Bapak Adam, Nabi Adam. Sare-sare nggih. Monggo kula kawiji. Allahu Akbar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لأهل هذه البلدة بلى وأهل القرية تسويو مدهوران seluruh rakyat Indonesia umumnya dan penduduk Jember khususnya, mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah. Al-Fatihah. Sekarang marilah kita menirukan doanya Nabi Yunus Ibnu Matta yang diajarkan oleh Quran. Pada waktu Nabi Yunus ini dimakan ikan, masuk di dalam perutnya ikan, seperti dalam Quran itu di dalam perut tidak bisa keluar. Tapi kemudian dapat wahyu dari Allah, Yunus, wacanan dunia iki, nek kon maca iki metu kon teko perutnya ikan itu. Terus diwoco, akhirnya selamat bisa keluar. Jadi kalau ada orang kena bahaya sakit atau bahaya apa, bacalah ini doanya Nabi Yunus. Pokok diwoco ini ya. Ini dungane iruan Quran, iruan Gusti Allah dateng Nabi ini, Nabi Yunus. Nabi koteng jirone weteng iwa. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka coba
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
salatan tadfa'u anna. Salatan tadfa'u biha. Anna ta'ana wa ta'un. Ya man idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Salatan tadfa'u biha anta'na wat-ta'un. Ya man idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Salatan tadfa'u biha anna ta'ana wa ta'un. Ya man idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Salatan tadfa'u biha anna ta'ana wa ta'un. Ya man idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Salatan tadfa'u biha anna ta'ana wa ta'un. Ya man idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Salatan tadfa'u biha anna ta'ana wa ta'un. Ya man idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Maka selawat niki saking lagi subir kula nampi saking Mbah Maksum Mlatem. Mbah Maksum saking Mbah Kiai As'ari. Niki dungo diwaca ping 7. Utawa niki kangge nolak bala, nolak penyakit taun utawa malapetaka bencana alam dan sebagainya. Dengan membaca ini mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari malapetaka, wabah, bencana dan sebagainya. Dan sebagai akhir kata, marilah para hadirin kula suwun maca syahadat ping 3 nggih. Nyanyari iman, nyanyari tauhid. Mudah-mudahan kita dijadikan orang Islam, orang iman yang sempurna, yang baik. Monggo kula jaluk gayo
maca syahadat ping telu kula dhisik nggih. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. أن محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.